Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di YouTube Leslar Update. Channel ini akan membahas kabar-kabar menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam ini ada dua kabar sekaligus dari Lesti Kejora dan Rizky Billar tentunya ya. Kabar yang pertama datangnya dari unggahan Leslar Gemoy 24. Di sini ia mengunggah postingan daripada Rizky Billar dan Lesti Kejora ya. Di sini Salpok Dede Lesti tengah bersandar di bahu abang Rizky Billar. Wow, jadi gemes dan jadi cute sekali ya. Kita yang melihatnya membuat kita jadi baper. Padahal di sini Dede Lesti sadar kamera ya. Namun Dede Lesti sepertinya ingin go public hubungannya dengan Rizky Billar. Dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar daripada sahabat ya. Ada Andre Ucapcus, ia menuliskan sebuah komentar, padahal Dede sadar kamera tuh udah mau go public ini sih. Dan ada Ima Sitin Sobari, ia pun tidak lupa menuliskan sebuah caption, so sweet banget. Itu adalah beberapa komentar ya daripada sahabat yang tentunya baper pada pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang bersandar di bahu abang Rizky. Dan kabar yang kedua datang dari unggahan Leslar _ ya. Di sini ia mengunggah postingan daripada abang tampan Rizky Billar yang tengah bernyanyi ya, dan ia sepertinya lip sync, yang nyanyi adalah Dede Lesti. Wow, tentunya dari postingan tersebut ada komentar ya daripada sahabat, yakni ada Faradina Rizkia 24 cute. Habis ini ada lagi noh akun sayang berisik, cute banget ya kalian, aku meleleh. Dan Nisa Sada 2020, ah gak kuat dengernya sayang berisik. Itu adalah beberapa komentar ya. Namun Anindita Kela tidak ketinggalan, ia pun menuliskan sebuah komentar ya di sini. Berarti semua teman-teman deket udah pada tahu dong ya, mereka panggil sayang cuma kalau diwawancara aja, ngeles mulu kayak bajaj. Tapi aku sih paham banget. Nah, itulah beberapa komentar yang tentunya ingin pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar segera go public ya, dan hubungan mereka tidak disembunyikan lagi. Itu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama YouTube Leslar Update. Sekali lagi terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.